Berita sukan. Megah rasanya kini apabila ada warga Malaysia yang mampu bergelar prinsipal atau peneraju pasukan dalam siri Formula Dunia. Sebagai prinsipal pasukan Mofas Fortec, sasaran yang diletakkan Muhammad Fauzi Abdul Hamid amat tinggi. Mahu memastikan yang pasukannya berjaya memburu kejuaraan dalam siri Formula Renault. Pasukan Mofas Fortec dilancarkan siang tadi serentak dengan pusat pemasangannya di Daventry, United Kingdom. Bermula dengan anaknya Fairuz yang memang tidak asing lagi dalam sukan pemotoran di Malaysia, kini bapanya Muhammad Fauzi Abdul Hamid mahu menunjukkan aksi. Matlamat Fauzi melalui pemilikannya dalam Mofas Fortec, tugas merencana bakat Fairuz pasti lebih mudah. Bakat anak Malaysia perlu diketengahkan. Daripada desain bagaimana kereta itu patut dilihat, color scheme-nya, design-nya pada tahun ini dan juga pakaian-pakaiannya pada tahun ini, semuanya diilhamkan, dikeluarkan di Kuala Lumpur. Ya, begitu sekali. Begitu juga dengan technical requirement. Janji Fauzi sekalipun anaknya Fairuz akan bersama pasukan Mofas Fortec dan siri kejuaraan Formula Renault, libatnya masih boleh diikuti dalam perlumbaan lain. Kalau tidak ada percanggahan tarikh perlumbaan, tidak mestinya Fairuz boleh lagi. Fairuz sebagai pemandu profesional, dia akan menglibatkan dirinya di mana ada peluang. Fairuz yang tidak hadir dalam majlis pelancaran siang tadi berada di Daventry dalam persediaan bagi perlumbaan pusingan pertama Formula Renault 2009. Perlumbaan dijadual di Barcelona, Spanyol 19 April depan. Teruskan menuntut, selamat malam dan assalamualaikum.